Saya tahu kalau espinas yang vegetarian apa. What the fuck? Gue lagi gak main charge build, gue lagi main pakai hack and slash build. Halo, udah langsung berangkat aja, Jay. Lo belum? My bad. Kan tidur dianya. Kan ada velocipre. Tidur. Gue gak tau apa yang liat nih. Bambang, gua lagi tidur. Yagate shirukoto ni naru. Oh. Sore ga inochi de aganawaneba naranu ayamachi という koto. Forbidden Venom, Espinas. Jadi kenapa dinamain Espinas? Shiram. Ada Salos depan. Oke, gue pakai Salos. Espinas di nomor 9. Salah. Oh, gue di-tracking. Gua susah naikin ya. Chris Wortong enggak kayak ini. Enggak kayak Sword and Shield buat naikin ya. Ada charge-nya dulu. Iya sih. Yang penting lu banyak ngehit di kepala sih. Ya. Kalau kena hit ya, Gon, gua bilang gua nge-charge dulu senjatanya. If you know what I mean. Dia masih tidur. Jadi gimana? Hajar aja. Why not? Oke. Nggak kena. Kadal. Oke, Vi, kasih sabun. Nice. Espinas makan sabun. Go ulti. Udah di ulti. Udah dong. Enggak nabrak temboknya, malah lurus dianya bangkit ke dalam gua. Pintar sekali Espinas. Gua pertama kali dinaikin sama ini sama Human nih. Gua pengen nabrakin dia ke Starbucknya malah enggak bisa ya. Malah lurus dia ke lubangnya. Kalau ada Marionnya jangan satu doang, lu pengen nabrak dia dua kali. Ini gua. Sini Espinas ya, ini gua tembakin pakai tarat nih. Oh, fire boys, attack him. Bener. Fire at will. Fire at will. Bercanda lah. Thank you. Gimana stun resistnya? Dia nungguin lu bangun lu. gua ada poison resist jadi gak terlalu sakit poison. Oh. Chill. Chill.
Musiknya bikin adrenalin ini. Ya, dari Monhan Frontier kan jadi ya wajar sih. Kamera mundur. Kublem. Waduh, kena semua. Gue paralyze Venom. Thank you, Tabi. Sasuke Oreno Nekoda. Itu kucing gue ini sudah didesain buat support. Tapi mau gue aja cepet habis lah kalau kena debuff. Kenapa? Ini gue doang kok. Apanya? Ya, buff gue jadi cepet habis. Gue gak makan buff, jadi gue gak tahu ya. Ya gue penasaran mekaniknya. Kok gue ini jadi cepet habis sih buffnya. Aduh, api cuma lewat sebelah gue kena paralisis ya. Anjir, pake banget. Good luck. Oh, itu ada beri-beri joy. Akhirnya ada tumbal. Makan ini daging nih, daging beracun. Gue lu suka racun kan. Aduh, kenapa dodge-nya telat banget sih? Tidak ada. Shimasu. Mamam. Shimasu. Lu gak usah ngedodge, udah bagus pada posisi awalnya ya. Iya, takut meleset. Ukurannya gede gitu, gak mungkin meleset juga dah. Well, you know, kadang bad moment happen. Sini! Ya, dia mau gue itu. Dia kenapa aja langsung muntal gitu kepala mundur? Iya. Oh no, lu bawa dung bom gak? Enggak, kenapa gitu? Atau gak dung pot atau apa yang ada kupot. Urusan sama pup. Lu mau lawan Kamin? Dia di situ? Well, this bad. Awesome hit ya. Lu baru sadar liat dari map lah. Siapa tau malah sensor sih. I don't think so. I don't know man. I don't like this area. Dari semua area di forest, ini tempat yang gua gak suka ya. Langsung PT itu. Hah? Tapi aku suka sama PITA. Oh iya, yeah. I can see that. Itu gak ada insurance. Ya, aku suka sempit. Aduh, dua kali dong. No way. I'm fine. Thank you, and you? Gue kira gue masih ada. Aduh, bokal pak. Tapi tas kita kere. Hang in there. I'm safe, I guess. Oh God, now. Oh, jadi pakai itu master nggak jadi? Ya belum ada, gue mesti ada caranya dulu kalau pengen nggak mau ngurus upgrade gue sekarang. Halo. Hey Brick. Gerekor. Ya, di sebelah ganteng sih, jadi gue pindah ke sini. Sini pi. Enggoyin deh, sambil nge-press, pasti nge-press. Di gue game nge-freeze. Halo? Kalau nge-press lagi nambang. Oh, aslinya nge-crash. Gue yang nggak nge-crash, tiba-tiba game-nya nge-freeze ya.
Gua tinggalin sendirian lawan Espinas ya, bangke banget ya kalian. Espinas apa gara-gara orang masuk? Ya pas lu masuk langsung ini gigana ya. Kira bug-nya di fix sih. Kayaknya bukan bug itu yang di fix ya. Yang penting mah bug yang udah ngeklaim Sunbreak tapi ga dapet GMT ya tau ga? Iya, sepatal aja. Iya tapi orang muter-muter kamera, biasanya masuk. Enggak, orang penjawabnya, orang jamin dari itu sih. Dari Sakura slash Bimo yang Brian. Dia setiap kali Bimo Sakura slash langsung instant crash gitu ya. Enggak, ini kadang kalau main sama biru juga kadang-kadang nge-crash. Ya maksudnya dari gua ngecek clip-clip kemarin, mana yang nge-crashnya pas main bareng kita tuh pas Bimo lagi pakai Sakura slash. Oh, berarti salah Bimo ya? Waduh, aduh, yaudah report itu ini. Capcom. Soalnya di gue juga pas Bimo Sakura Slash, Sakura Slash-nya tuh kayak ada putihnya gitu loh, nutupin layar. Iya. Jadi ngerusak grafik ya. Ngebug lah grafiknya lebih tepatnya. Oh, waktunya lapar ke kadang orang ini. Kalau lagi diem, ini juga lagi diem di hub. Bimo ngebug sendiri kalau lagi muter-muter kamera. Bang, kayak tombol bulletnya nggak pernah masuk, anjir bete banget ya. Ini stick ampas ya. Tombol tackle gua masa gak masuk sih? Come on. Terus ini Brian yang join mana? Belum masuk tadi. Baru masuk ke lobby doang. Oh. Eh lagi liat-liat bikin siapa apa. Gilok. Sempit, ada 6 tes sempit. Sama ini ganti kan makanya jangan dango, gampang banget lapar hunter-hunter kasihan sumpah. Iya anjir, kok dango sih harusnya daging ya. Ini lagi udah pindah ke daerah yang Eropa is. Iya aku di carry. Bullshit. Oh no. Ini kok nge-press sudahan ya. Oh. Jadi coba itu fishing-nya Bri di on atau off fishing. Enggak, ini belum tahu nih nge-press apa enggak. Ya lihat dulu aja. Hei. Hei, minggir ini dasar rogi. Dorong-dorong ke belakang anjir. Come here. Oh, die. Ada. Kesini dianya malah ngejar si Astalos. Ah, gua naik lagi Astalos ya. Sabun. Part broken sih anjay. Rasakan ekor dengan Ruby. Oh, ber. Putaran ini lagi. Ijo. Tabrakan ijo. Gua enggak tahu sebutannya apa ya. Ah, poin. Dan mounting finisher. Oh, di sini beres. Ya. Berarti ya harus bikin rapid bow. Lihat. Eh, tahu kalau Espina sampai vegetarian apa? Ih, what the fudge? Deket pisan aja enggak kena. Why? Joko. Oke, waktu nyebut ini si Bayam, Spinach. Jauh ini apa? Coba mana pake Sakura Slash ini? Yakin? Kita coba aja. Nggak ngefek. Kebut. Kan ada kondisi lagi ya? Ya, nanti coba harus... Flashy-nya kah? Kalau ini sih, kalau...
lagi chaos buat ininya, screen-nya. Fotonya mantap, ya, optik warna RGB. Iya. Hancur si Atlornya. Hmm. Wow. Hmm, enggak kena. Gilu. Taichou sayang. Kenapa tapi yang kelepak-kelepak? Heal mbak, makan. Udah di cliffnya gak dimakan. Oh, ini roketnya 5. Mbak. It's dead. Oh. Enggak susah banget ya, gede dia teh. Dari tadi kenanya bagian perutnya terus serangan gua. Emang gede ya. Bukan kritikal ya. Oh, kritikal nyerang kepala susah ya. Bagian pahanya agak-agak ini sih, empuk. Iya, kalau kena paha. Serangan gua kebanyakan vertikal, Mbak. Kena perut duluan sebelum ke paha.